kembali lagi di Aluna Ngegame. Jadi teman-teman, di game kali ini kita akan bermain game apa, Kak? Sakura School Simulator. Teman-teman, Sakura School Simulator game kesukaannya Aluna. Sama Amanda juga lagi belajar deh ya, Kak ya. Iya, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya, guys. Sekarang kita akan ganti baju dulu, teman-teman. Si Angel, dia pakai baju apa, Kak? Sekarang kita coba ganti bajunya, teman-teman. Nih, kita ganti baju polisi tadi aja, Kak. Police officer ya, guys. Sekarang rambutnya kita ganti jadi yang... Yang mana? Ini aja bagus, sama warna rambutnya ungu. Ungu, wih. Cantik kali dia, guys. Ini namanya mau diganti juga nggak, Kak? Angelnya? Ya dah. Ganti jadi siapa? Aluna, Pi. Aluna? Iya. Coba ketik Aluna. Oke, selesai. Wih, bisa, guys. Yuk, kita langsung masuk ke dalam gamenya, Kak. Oke, teman-teman, sekarang Aluna jadi polisi ya, Kak ya? Wow. Sekarang kita akan bikin konten Aluna jadi polisi di dalam game Sakura School Simulator. Dan kalau gitu, sekarang kita sebagai polisi harus ngapain aja, Kak Una? Harus ke kantor lah, masa bolos gak ke kantor? Iya, bener juga, guys. Kita pakai sepeda. Kita harus ke kantor polisi ya. Iya, kan? Kita ngabsen dulu, Kak. Iya, ngabsen. Ngabsen. Terus nanti kita akan lihat-lihat dulu, guys, di sana tugasnya apa aja. Iya. Mungkin disuruh nangkep maling. Atau disuruh patroli. Ya, patroli kayak gimana, Pi? Hai, Mio. Hai, Mio. Kamu baik-baik aja, Mio? Oh, dia lagi seneng katanya, guys. Aku baik-baik aja. Oke. Kita langsung lanjut ke kantor polisi. Mana kantor polisi? Ini dia. Oh, deket ternyata, guys. Selamat pagi, Bu. Bu, siapa nih namanya? Siapa namanya? Bu Iyo. Bu Iyo, selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga. Kamu anak baru ya? Iya, Bu. Nama saya Aluna, gitu. Senjata. Guys, coba kita lihat, guys. Aluna langsung dikasih senjata, guys. Banyak ada pistol. Oh no. Hati-hati dong. Ih, ada samurai juga, Kak. Iya. Terus ada apa lagi? Coba kita review dulu, guys. Ada gini buat pentongan, sama ada pistol. Terus samurai, borgol. Ada borgol. Bu, saya minta borgolnya, Bu. Oh, kalau borgol belum ada, karena kan kalau borgol kita harus nangkep maling. Kalau kamu cuma tugasnya untuk patroli saja. Iya, ya udah deh. Bu Iyo, nitip ya sepedanya. Tunggu dulu, kita masuk ke dalam dulu, Kak. Iya. Oke, guys, kita akan masuk ke dalam kantor polisinya, guys. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Enrique Kunihana namanya, guys. Halo, Pak. Iya. Pak, saya disuruh bertugas untuk patroli keliling di desa Sakura School Simulator ini, Pak. Oh, baguslah, kamu anak baru ya. Kamu harus rajin. Kita lihat dulu penjaranya. Penjaranya kosong, guys. Coba masuk ke penjaranya, Kak. Bisa nggak, Kak? Hey. Ma, tolong. Kalau kok malah dia yang penjara, gimana sih, Kak Una nih? Kalau saya patroli, Bu, kalau saya naik sepeda itu nggak bisa ngejar malingnya nanti. Iya. Saya boleh pinjem mobilnya nggak, Bu? Boleh, boleh. Coba aja, Kak. Pakai. Oh, nggak apa-apa, guys. Boleh, teman-teman. Let's go, kita patroli dulu. Hey, ini harus diklakson, Kak. Pim, 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 pim. Soalnya dia itu ini, guys. Jalannya itu di tengah jalan. Oh no. Kalau kalian jalan nanti di jalan raya, kalian jalannya pinggir, guys, di trotoar. Kita patroli dulu ya. Kita keliling dulu, misalnya ada maling atau apa. Coba ke daerah pantai. Wow. Indah sekali. Kita akan patroli selama 24 jam ya, guys ya. Sekarang jam berapa, Kak? Jam 8. Masih jam 8 pagi, teman-teman. Oh, biasanya kalau maling-maling mah pagi-pagi masih tidur dia, guys. Malam-malam biasanya dia kerja maling, Kak. Sabar-sabar. Kita lihat dulu di tempat repair. Oh, gak ada. Oke, baik-baik. Baik saja. Oke. Jangan ke arah sana ya, soalnya ada... Ada apa, Kak? Ada apa emang jalanan di sana? Jalanan gelap. Kakak Una udah hafal ya jalan-jalan di Sakura School Simulator, Kak? Belum, Pi. Soalnya Una belum keliling-keliling. Coba di sini ada apa? Yuk kita cek. Parkirnya yang bener dong. Oh iya, maaf. Masa kita sebagai polisi parkirnya tidak bener, guys? Sini ya parkirnya. Nah, parkirnya di situ. Oke. Sini ada. Kita lihat dulu, guys. Wah, sini tempat bermainnya enak nih kalau si Aluna main kayaknya. Masa kecil tuh kurang bahagia kayaknya. Kurang bahagia? Kita lihat dulu
anak-anak nih. Kita lihat anak-anak guys. Ini tekan Di sini tempat apa ini? Oh, tempat senam. Di sini tempat senam. Di sini aman ya, Bu? Oh, aman. Tenang aja, di sini aman. Saya lagi ngejarin anak-anak. Ini nih senam. Oke, ya udah teman-teman, kita tidak akan ganggu ya, guys ya. Lihat, Kak. Di sana ada orang lari-lari. Apa jangan dia bolos. Dia bolos tuh enggak ikut senam mungkin. Coba Kak, panggil Kak. Woi, woi. Dia namanya siapa nih? Hei, sini sini. Ikut aku dulu, wey. Hei. Mana dia? Cepet Kak, kejar Kak. Ya. Nah. Nama kamu sih member of Momogumi. Apa itu? Itu Momogumi yang suka ngelawan kita. Kalau ini siapa namanya? Aku enggak tahu lah teman-teman, Momogumi itu sopo. Kamu ngapain di sini berdua? Ya. Aku lagi bolos nih, enggak suka senam, enaknya lari-lari. Lah, kamu harus ikut senam. Iya, kamu harus ikut senam. Senam itu kebaikan kamu. Oke. Oke. Oh, ya udah oke. Lain kali jangan diulangi lagi, oke? Oke. Yuk kamu ini dulu. Oke, ajak ke tempat ruangan senam yang tadi, guys. Kau harus ikut senam kau ya. Mana dia berdua-duaan di situ lari-larian, guys. Iya. Sini. Kita lihat dulu bajunya. Mana dia? Kalau warna kuning di sebelah. Oke, masuk. Bu, ada yang bolos, Bu. Oh, kamu bolos ya? Kamu nanti akan aku hukum berdiri selama 1 jam di sini ya. Berdiri selama 1 jam. Oke, kamu harus ngadep sana. Kan kamu bolos. Iya, oke. Kita akan ajak yang pakai baju pink. Pink, kamu juga bunyi bolos. Bu, satunya nih, Bu. Bolos, Bu. Bolos dia, guys. Kita harus hukum juga. Hukum berdiri selama 1 jam pokoknya. Oh, no. Bye-bye. Oke. Dadah. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyuruh dua orang tadi itu untuk masuk kelas lagi, guys. Walaupun dihukum sama bu gurunya, apa-apa, biarkan dia dihukum. Kita akan lihat, aduh nabrak guys. Polisi dapat pinjam. Kita lanjut lagi patroli teman-teman ya. Patroli. Patroli pertama ke tempat sekolah, udah ke tempat kebakaran Kak. Ke tempat kebakaran nggak ada apa-apa di sini. Ya kita patroli aja lihat. Siapa tahu petugas kebakarannya lagi asik-asik dia. Petugas kebakaran itu harus standby. Nggak lewat situ paling Kak. Cari tempat lain Kak. Mana sih petugas kebakarannya ini? Woi, petugas kebakaran itu harus standby selama 24 jam. Siapa tahu ada yang minta tolong ya kan, kebakaran harus langsung gercep gitu. Yaudah lanjut, kita akan patroli lagi guys. Kita akan menuju kemana dulu nih Kak? Ke sekolah Kak. Kan tadi ke tempat les senam udah. Sekarang kita akan pergi ke sekolah. Mana dia sekolah? Oh ini dia sekolahnya. Dan kita parkir. Kita parkir dulu yang benar. Sebagai polwan kita itu harus memberi contoh. Parkirnya kok gitu dia guys? Aku gak bisa soalnya kalau... Oke, kita akan coba masuk ke dalam sekolahnya teman-teman. Kita akan lihat apakah murid-muridnya mau belajar atau malah ada yang bolos. Mana dia kelasnya Kak? Oh my god, ini bu gurunya. Permisi. Permisi. Permisi, Bu. Saya di sini mau patroli, Bu. Di sini murid Ibu rajin-rajin semuanya ya atau ada yang bolos? Wah, murid saya macam-macam, ada yang rajin, ada yang bolos tuh. Kalian bisa lihat. Ada yang belajar, ada yang tidur, guys. Iya, di sini 1-0. 1-0 dia bolos. Siapa lagi ya? Coba bangunin Kak, bangunin Kak. Malah tidur. Weh, bangun. Dia. Bangun. Bangun. Ini waktunya belajar. 6 months later. Gimana Kak caranya? Kalau ada tanda begini marah dia? Marah kayaknya dia. Dia mungkin ada masalah guys di rumah. Belajar kamu woi. Apa jangan-jangan kamu ketinggalan ininya woi. Dimarahin sama Aluna guys. Wah. Nah, woi. Oh no. Oh, ini waktunya belajar lagi. Belajar olahraga. Oh, oke teman-teman, kita akan lihat ya. Kelas sebelahnya Kak. Ini kelas berapa nih? 1-2. Kita lihat dulu murid-muridnya. Pada rajin-rajin di sini. Belajar. Disini, anak-anak, kamu belajar. Saya lagi apa sih tenangnya? Patroli. Ya, patroli. Iya. Oke. Banyak banget orang biarkan, yang bolos. Biarkan mereka belajar dulu. Banyak banget orang yang bolos. Ya udah kita ke kelas berikutnya aja Kak. Kita akan pergi ke kelas berikutnya teman-teman. Kita akan lihat di kelas berikutnya. Apakah rajin-rajin juga muridnya? Ini perpustakaan.
bukan ini. Ini kayaknya ruang tempat istirahat kayaknya deh. Maksudnya kalau ada tempat sakit, jadi istirahatnya di sini guys. Iya. Kayaknya segitu. Oke, ini kelasnya ada berapa nih kak? Banyak ya kak? Banyak, ada di paling atas. Oh, kita lihat gurunya dulu. Oh, ini mungkin semacam labnya gitu guys, tempat Hai, belajar. Hai robot, bisa ngomong? Kok ada robotnya? Hai robot, bisa didorong? Wah bisa. Oh, ini ruangan gurunya kak. Oh, maaf, kita salah masuk guys. Ini ruangan guru. Maaf, good morning juga, selamat Pak. Pagi. Oke, kita pergi aja dulu kak. Nah, pergi dulu. Kita keluar dulu aja. Kayaknya murid-muridnya lagi ini tadi guys, olahraga guys. Sekarang kita akan patroli ke tempat yang lain dulu teman-teman. Kita coba patroli ke hutan-hutan gimana kak? Hutan-hutan lagi, gak ada. Ke pegunungan. Pegunungan. Iya, yang tempat rumahnya Upin Ipin. Gimana itu kak? Aku juga nggak tahu. Coba, kita harus balikin mobilnya dulu teman-teman. Ke tempat ke kantor polisi tadi guys. Kita akan balikin mobil, habis itu kita akan patroli menggunakan jetpack supaya cepat ya guys ya. Oke? Ini pasti seru kali guys. 8 semesters later. Stop. Ya. Udah sampai. Tunggu. Mundur dulu, mundur. Stop. Sekian aja lah. Nah. Bu, saya nitip sepeda saya ya, Bu ya. Oke. Oke. Kita pakai jetpack langsung, Kak. Karena kalau kita lihat di game-nya itu, di lalu lintasnya di jalan-jalan aja udah rapi. Tidak ada kemacetan ya, Kak ya. Terus juga tidak ada pencurian juga. Aman lah pokoknya di sini, teman-teman. Jadi kita harari. Apa itu? Patroli. Ada uang, Kak. Wow. Wah, lumayan. Lumayan, guys. Wah ini enak nih guys, ini auto kaya raya teman-teman. Kita bisa nyari uang pakai jetpack ini guys. Jadi kita tinggal terbang-terbang aja di luar gitu teman-teman. Many unbearable hours later. Ini guys jalan gunung-gunungan, hati-hati ya. Nah ini dia, kita sudah memasuki pegunungan guys. Nah di sini ada lurus dan belok kanan. Mana sih bawahnya? Oh my god, apa itu guys? Ih, Power Ranger? Guys kita menemukan makhluk aneh. Coba lihat kak. Oh no. Tapi jangan ngelawan ya. Di sini aja aku ikut aku. Tenang aja kan kakak Una. Bawa senjata. Ada samurai, ada pistol. Iya. Hey. Kamu lagi ngapain olahraga? Kau lagi ngapain, dia Power Rangers bukan tahu? Dibilang Ultraman juga bukan. Ih, ngeri kali teman-teman. Iya. Itu yang merah-merah siapa kak? Nggak tahu. Coba turun kak. Kita harus cek dulu guys. Kenapa bisa ada makhluk ini di sini guys ya? Oh no. Coba ajak ngomong kak, bisa nggak kak? Guys. Kaget aku. Guys, tolong guys. Guys, kita diserang. Kak, jetpack kak. Ya, mati. Ya. Tadi aku pas dia langsung mau ngelawan aku kaget tau. Guys, kita mati guys. Itu makhluk apa teman-teman? Kalau kalian tahu itu makhluk apa, tulis komen di bawah ya guys ya. Serem kali guys. Oh, no. Nanti di next video kita coba lawan makhluk ini. Yeah. Kan kakak Una bisa jadi raksasa kan? Iya. Yeah. Kita pernah bikin konten ubah semua orang jadi raksasa. Bisa berhasil. Simulator ya kak. Kita berubah jadi raksasa nanti di next video. Terus kita lawan monsternya ini. Gimana kak? Yeah, oke. Okay? Oke okay, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serem banget guys, kita mati.